Pasca penangkapan rumah terduga teroris di Palembang sepi. Dua desa di Muba banjir, tim gabungan salurkan bantuan. JTI dan Pemprov Sumsel gelar lomba video pembangunan Sumsel. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anyus Sumsel hari ini Kamis 3 Desember 2020. Selain tiga informasi menarik tadi, kami akan hadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Dan pemirsa, bersama saya Anggun Prisma, inilah Anyus Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama pasca ditangkapnya terduga teroris di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah terduga terlihat sepi, begitupun usaha konter milik terduga yang tutup. Dari hasil penggeledahan, tim Densus 88 yang disaksikan ketua RT setempat disita beberapa buku jihad, peluru senapan angin, dan tabung gas senapan angin, serta pakaian loreng.